Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, bersilaturahmi dengan warga Jelambar, Jakarta Barat pada Minggu malam. Gibran nampak memakai kemeja bercorak berwarna kuning dan didampingi oleh istrinya, Selvi Ananda. Saat menyapa warga Jelambar, Gibran membagikan buku, susu, dan sembako yang diberikan kepada anak-anak. Warga pun antusias dan ingin bersalaman serta foto bersama Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran berpesan semua warga akan dapat buku, susu, dan sembako. Jika ada warga yang belum mendapatkan, maka akan diberikan keesokan harinya. Gibran pun mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.